Guys, hari ini kami mau pergi sana di Kengaran, upgrade balik ke tempat, mau tengok. Dan kami ini sebentar lagi singgah dulu sini. Soru, atau di belakang saya, Norkong Channel. Situ I subscribe. I subscribe. Don't forget to subscribe and like and share. Guys, hari ini kita pergi makan dulu. Makan biasa, asopi. Nah, asal kita datang habis sudah lock deh. Tengok guys, kan tolak habis sudah lock, no? Kami sok misep lah. Ini dia punya bos, cantik manis, CEO. Sudah menyediakan makanan, tapi laku lah tempat dia. Laku lambat sih guys. Memang tinggal besi lah kalau makan sini. Selalu begitu. Laku betul. Jadi belum buka kedai, kau standby sudah supaya ada lauk. Ini tuh goreng-goreng lah kalau gitu. Itu apa? Meja 3 bulat. Selalu mama sini. Jadi pang, ayo guys bilang. Say like and subscribe. Sudah. Jadi dia berkhidmat. Oh, di mana kau berkhidmat tuh, Bang? Jangan kau tidak jawab. Malu kan di depan kelihat ramai kalau kau bohong. Hospital mana? Hospital Lika. Ya, sebagai penyambut. Penyambut dan tamu. Mak, masih kenal? Ada lagi tuh baju. Kenapa pipi bangkak? Sakit gigi. Boleh. Udah. Sudah sabut gigi bagian. Nah, Norkong sakit gigi. Sekejap guys. Kita meninjau loh sekitaran tempat ini. Mari. Inilah guys tempatnya. Di luar kedai ini. Nasi yuk, terhabis. Memasak dia nyari. Sibuk dia bos. Dialah bos, dialah kuli. Nah, itulah. Kalau bos perwasan kan yuk. Goreng pisang lagi guys. Ini yang sanggup dimakan itu sejak sampai sudah punya mie sup. Inilah dia paling top kalau mie sup di Rafiza. Topang baru ketawa tadi sedih sebab tiada lauk sudah. Sebaik ada misup kan, Bang? Sila like, and like, subscribe. Woi, matas dia pusing tengok mama ni kamera ai. Kenapa kici gam mulut? Siap. Damat. Damat. Guys, kami makan dulu lah. Nanti kita bertemu lagi dalam cerita terus pergi di Kengaran, tinggal rumah dulu. Oke, jumpa lagi. Jom kita intai CEO. Mana CEO sibuk? Yuk. Ayo dulu. Ayo dulu, Bang. Nanti kau nak ini. Tidak kelas tukang masak nih kalau begini.
di restoran Rafiza guys. Kalau mau datang sini, datang singgah di restoran ini. Sedap guys, masih campur guys. Ramai yang tidak tahu, ini untuk yang muslim ya guys. Muslim paling top makanan di sinilah ha, mau datang. Ya. Memandangkan COVID masih lagi ada. Pengawalan pergerakan masih lagi berkuasa, jadi kuranglah sikit penjualan hari ini. Sebab ramai lagi kita punya orang-orang, terutama rakyat Tambunan, masih takut-takut lagi keluar guys. Untuk jaga lebih keselamatan anda, pusing selamat, bagus ke COD sahaja. Yes. Begitulah saranan Encik Papang sebagai seorang salah satu kekintangan kerajaan menyambut di hospital tetamu. Menyambut tetamu. Jadi bagaimana perasaan anda sejak COVID ini ada? Apakah anda mempunyai cukup rehat? Menyambut tetamu. Saya oke. Bahasa asli masuk ini, Pang. Janganlah. Saya posen hospital, saya estek tuh. Langsung ada nikas, kau bilang menyambut tetamu. Bagus kamu ngaku cepat. Bagus kamu ngaku. Masuk dalam ini. Bagus kamu ngaku yang kau adalah menipu penyambut tetamu.